saya Sradius Manal Gayuni. Dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan Kin Lintang Tuahnatu atlet panjat tebing Bali yang baru-baru ini meraih dua medali perunggu dalam kejurnas panjat tebing di Banda Aceh. Langsung saja kita ngobrol dengan Lintang. Halo Lintang. Halo. Apa kabar Lintang? Baik. Lintang, eh, lagi di mana nih? Udah di Bali atau masih di Aceh? Di Takengon. Tempat, tempat siapa? Tempat kakek? Tempat kakek. Iya, iya. Ya. Ini eh, ayah atau bunda yang dari Takengon? Ayah. Ayah, ya? Ayah. <tuh> Oke, Lintang. Jadi, bisa diceritakan nggak ke teman-teman yang menonton podcast ini, bagaimana sampai Lintang bisa mewakili provinsi Bali di Kejurnas di Bandar Aceh ini Awalnya Dari seleksi di Bali Dari ya. seluruh kabupaten Di Bali Abis itu lintang lolos Dari Semua itunya Ya itu seleksinya kapan November 2021. November ya Nah pas ya. seleksi itu Di nomor apa Di nomor Lead sama speed Oke, lead sama speed. Jadi, lintangnya juara berapa? Di lead berapa, speed berapa? Di speed nggak dapat juara tapi di lead juara satu. Oke. Nah, ini untuk kelompok umur YD. YD itu umur berapa? Dari umur 10 tahun sampai 11 tahun. Oke. Berangkatlah ke Banda Aceh, ya mewakili Bali, ya ini luar biasa, bin, uh, lintang ya. Uh, <tuh> nah, di Banda Aceh ini juga sama, kelas yang diikuti, di Kejurnas ini? Ya. Lead, lead sama speed? Ya. Nah, bisa diceritakan nggak, uh, bagaimana waktu pas lomba itu, jadi uh, lombanya di mana di Banda Acehnya, terus Uh, prosesnya Kak, gimana Tintang? Lombanya waktu itu di banda Aceh yeah, yeah. dan yang lomba pertama itu speed mm, mm. Uh, habis di speed baru lombanya itu ya, yeah. itu uh, seperti apa uh, tahapannya sampai kemudian di speed meraih pedu, uh, perunggu kemudian di uh, klasik juga meraih per, perunggu Waktu di speed pertama, babak kualifikasi ya, ya, itu tingkat empat. Habis hmm. itu, di delapan besar dapat eh, masuk ke empat besar. Hmm. Di empat besar, merebutkan juara satu, dua, atau tiga. Kalah, jadi merebutkan juara tiga. Ya, ya, oke. Okay. Terus, yang di nomor satu lagi. Lead. Hmm. Di lead pertama babak kualifikasi itu juara tiga. Terus pas masuk ke babak final juga juara tiga. Ah, hebat ya. Uh, ini dapat juara tiga di dua nomor. Gimana perasaan lintang waktu itu? Senang. Ya pastinya senang ya. Bangga. Uh, ya bisa mengikuti uh, kejurnas ini ini kejurnas pertama yang Lintang ikuti ya 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 sebelum itu Lintang uh, ikut lomba di di mana saja dan dapat juara juara berapa di nomor apa pertama kali waktu spider kid di Bali hmm. ya itu dapat juara satu di speed classic juara satu di boulder juara tiga di lead, juara tiga di speed campuran. Yang kedua di Forjar Provinsi, itu di lead juara dua, di lead campuran juara dua. Habis itu tomba di Surabaya, itu boulder juara tiga. Keren sekali ya, Ryan prestasinya bintang uh, ya. Nggak cuma di Bali, uh, tapi juga di Surabaya. <tuh> nah, Uh, sejak sejak kapan nih Lintang fokus ke panjat tebing ini? Sejak umur 2 tahun. Eh, sejak, kelas 2. Kelas 2 SD? Ya. Ya. Nah, sebelum panjat tebing, ada olahraga yang ditekunin juga? Ada. Uh, sepak bola, uh -huh. futsal, renang, udah sih itu aja. Catur, ya. tempo. Wah, banyak juga ya. Dan itu ikut lomba juga setingkat kabupaten dan provinsi di Bali. Kalau yang catur setingkat kabupaten. Hmm. Kalau yang futsal nggak itu, nggak sekabupaten dan siapa? Kalau ya. yang renang juga nggak, bambat Bang buat aja. Kalau bola waktu itu juga pernah juara, ada kejuaraan dua. Ya, ya, ya. Dan sekarang benar-benar fokus ke panjat tebingnya ya? Ya. Di Bali masuk klub apa untuk panjat tebing? Eh, uh, MBCC. sih. Ya, itu dari kapan? Udah lama, Lintang? Dari kelas dua. Dari kelas dua. Jadi dari ya. sekian olahraga tadi akhirnya Lintang Memutuskan ya, fokus di panjat tebing ya, karena di sini pesennya lebih ya. ya untuk kegiatan belajarnya. Pasti. Kemudian di luar belajar, apa ada kursus yang diikuti? Uh, <tuh> apakah ini kegiatan panjat tebing ini mengganggu kegiatan belajar, atau seperti apa? Kalau mengganggu kegiatan belajar, enggak sih? Enggak ya, hmm. <tuh> karena di luar kegiatan belajar ya. ya. Kalau prestasi sekolahnya gimana? Dapat juara juga di sekolah? Di sekolah nggak dapat nggak ada juara? Nggak ya. Sekolahnya ya, sekolah apa di Bali? SD apa? Swasta. Hati School. Ya. Jadi jadi semua anak murid itu tuh juara di sana ya nggak ada pemeringkatan ya? Iya. Ada kursus lain yang diikuti di luar ya. sekolah? Pajat tebing ini? Ada bola. Wow sama catur, bola masih ikut sama catur masih, bola udah enggak catur juga udah enggak, udah iya, ngak, iya. Latihan. Kalau... untuk kalau bahasanya bahasa bahasa inggris di sekolah, oh di sekolah, lesnya di di sekolah ya, ya, yeah. yeah. terus uh, pak baca nih di cp-nya ikut part time worker di opa minister itu ngapain aja? Kerja. Iya, iya. Itu 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 kerjanya apa, Lintang? Angkat-angkat angkat barang. Terus ngebungkus-bungkus plastik gitu. Iya, iya. Wah, hebat hebat uh, Lintang nih dari kecil udah kerja keras ya dan terlibat di dagang. Itu punya siapa? Bapak ministurnya. Uh, punya Bunda. Oke, punya Bunda ya. Lintang tahun ini rencana ikut lomba apa aja panjat tebing popnas sama kejurnas udah ada gambaran waktu kapan pelaksananya belum ada belum ya target belum. medali di popnas sama kejurnasnya emas emas ya pastinya emas ya. karena memang sudah meraih medali perunggu untuk kedepannya setelah Popnas, Kejurnas, targetnya apa lagi nih? Olimpiade. Olimpiade ya. Uh, Olimpiade kapan? Rencananya? 2028. 2028 ya. Oke, okay. luar biasa ya uh, Lintang ya. Baik, <tuh> Lintang. Uh, Mudah-mudahan lancar nanti di Popnas sama Kejurnasnya. Dan bisa menembus Olimpiade 2028. Terima kasih banyak nih Lintang sudah mau ya. berbagi di podcast ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang menonton ini nantinya yang ingin jadi atlet seperti Lintang. Oke, sukses terus. Makasih sekali lagi Lintang. Ya.